lepas dulu. Jadi kalau secara teori ini kan jarak sub nih sama orang kan lebih dekat subwoofer nih. Harusnya subwoofer yang di-delay sedikit. Ada tapinya. Subwoofer lu kan pasif, aktif. Sedangkan ini speaker pasif nih. Jadi yang aktif itu dia perlu proses. Makanya jadi yang di-delay itu sama itu. Karena kecepatan. Kecepatan jadinya. Kecepatan sub ya? Enggak, kecepatan ininya. Karena kan dia aktif nih. Dia perlu proses di dalam. Mau kita offin prosesnya pun juga itu tetap aja gitu. Makan waktu untuk selisih itunya. Jadi yang di delay itu ini atasnya yang kita delay karena itu yang terlalu cepat dibanding itu. Ya. Oke. Okay.